Ianya bermaksud orang yang dah meninggal tu dia nak ambil nyawa mereka yang masih hidup. Hello guys, what's up, and welcome back to my channel. Alright guys, so akhirnya kita kembali lagi dengan perkongsian kisah seram, di mana saya akan berkongsikan kepada korang kisah-kisah ataupun pengalaman seram yang betul-betul dialami oleh si pemilik cerita dan dikongsikan oleh si pemilik cerita kepada kita melalui email. Okay, so bagi korang yang baru sampai dekat channel ni, korang boleh klik butang subscribe dan turn on korang punya notification supaya korang tak terlepas video-video yang saya akan upload pada masa yang akan datang. So guys, tanpa membuang masa, kita terus direct ke kisah seram kita kali ini. Let's go. Okay guys, so untuk kisah seram kita kali ini, kisah kali ini bukanlah berlaku di UiTM, okay, di mana si Emre tadi ni belajar, tetapi kisah kali ini berlaku di rumah si Emre ni sendiri, iaitu di rumah panjang. Okay, so untuk pengetahuan kita, untuk pengetahuan korang, Emre ni tadi seorang gadis berbangsa Iban. Okay, seperti yang kita tahu, kaum Iban ni dia orang tinggal di rumah panjang. Macam kita orang ni, sekarang ni saya tinggal di rumah panjang. Okay, bila dah bekerja kan, sekarang ni dah zaman moden. So bila dah kerja ni, kebanyakan kan, macam pakcik-pakcik saya semua tu macam, sama juga macam Amers ni, dia orang akan menetap di bandar lah. Dia orang akan tinggal di bandar dan hanya akan balik ke rumah panjang lah kalau ada cuti, macam cuti panjang, terutamanya semasa perayaan Hari Gawai. Okay, so nak diceritakan dengan lebih dalam lagi asal-usul dan rumah panjang si Emerald ni tadi. Okay, si Emerald ni merupakan cucu cicit kepada salah seorang pahlawan Iban yang kerjanya dulu sebagai head hunter. Okay, so seperti yang kita tahu kan, sejarah kaum Iban ni masa zaman dulu, sejarah kaum kita orang ni memang kebanyakannya memang head hunter lah. Okay, lepas tu atuk si Emerald tadi ni merupakan seorang pemancar. Dia menyandang satu pangkat ni, saya tak tahu macam mana nak sebut dalam bahasa Melayu, semasa atuk ini masih hidup lah. Maksudnya kawasan rumah panjang si Emre tadi ni memang masih keras. Memang kebanyakan kawasan pedalaman kita orang ni, bangsa Iban ni memang masih lagi keras lah. Okay, rumah panjang dia orang ni terletak di pedalaman Pekan Song, iaitu di Ulu Katibas. So pada satu hari ni, Aunty Lola, okay, bukan nama sebenar, Aunty Lola ni makcik lah, makcik kepada Emre. Okay, Aunty Lola ni terbangun dari mimpi yang baginya agak aneh. Mimpi tu aneh baginya. Kenapa? Dalam mimpinya tu, dia telah bertemu dengan seseorang yang telah lama meninggal, iaitu Nenek Inan. Diorang panggil Nenek Inan. Bukan nama sebenar, okay? Dan dalam mimpi dia tu, kenapa dia aneh? Sebab dia telah pun menandatangani satu dokumen yang diserahkan oleh Nenek Inan dalam mimpi itu. Korang puas pelik kan? Kenapa kita dalam mimpi kita tu tiba-tiba kita sign satu surat? Dan yang peliknya, kenapa yang bagi surat tu orang yang dah meninggal? Dah lama meninggal, korang bayangkan. Masa dalam mimpi tu memang kita pun tak boleh kawal sangat kan mimpi kita. Memang kita tak boleh kawal pun apa yang berlaku dalam mimpi kita. So Aunty Lola ni dalam mimpi dia tu, dia telah pun sign surat yang diserahkan oleh Nenek Inan tu. Lepas dia sign semua tu, dia pun terbangun. Rupanya tu hanya mimpi. Tapi memang dia rasa pelik lah, kenapa mimpi dia macam tu? Lepas kejadian tu, lepas dia bermimpi tu, lepas dia terbangun tu, dia tak adalah terus cerita kepada apa tu, pada ahli keluarga lain, sebab bagi dia mimpi ni hanyalah permainan tidur. Okay, tapi guys, sebenarnya mimpi aneh yang dialami Aunty Lola tu, itulah yang membawa berita sedih kepada keluarga dia orang masa tu. Apa berita sedih tu? Okay, kalau korang nak tahu, keesokan selepas Aunty Lola terbangun, okay, pada hari yang sama lah lepas dia terbangun, the next day tu, lepas dia mimpi tu, tiba-tiba Aunty Lola ni menerima satu panggilan. So bila dia ambil handphone dia tu, dia tengok siapa yang call tu. Kat telefon tu dia nampak kawan kepada anak bujang dia, okay, iaitu Dom. Nama anak bujang dia Dom. So bila dia tengok kawan anak dia kan, kawan anak dia yang call, dia pun jawab lah, mana tahu ada benda yang penting ke. Selepas saja dia menjawab panggilan yang dia terima tu, apa yang disampaikan oleh kawan anak bujang tadi memang sesuatu yang mengejutkan, di mana Aunty Lola telah dibagi tahu oleh kawan Dom ni tadi yang Dom ni telah pun meninggal dunia.
So bila dikabarkan anaknya telah pun meninggal dunia, Auntie Lola ni macam tak percayalah. Sebab setahu dia, anak dia ni, Dom tadi ni, dia tak ada penyakit apa-apa pun. Dia tak ada sakit jantung ke apa semua kan. Tapi Auntie Lola dimaklumkan bahawa anak dia Dom tu tiba-tiba pengsan kan dapat kerja dia. Lepas tak sedarkan diri tu, terus dia meninggal dunia. Auntie Lola ni rasa pelik sangat-sangat. Kenapa anak dia boleh meninggal dunia macam tu je? Lepas tu, okay, kalau nak tahu, lepas tu baru dia teringat mimpi yang dia alami malam tu yang dia telah sign satu dokumen dengan nenek Inan. Dom ni merupakan kiranya antara cucu kesayangan nenek Inan ni. Okay, walaupun nenek dia orang dah lama meninggal. Okay, kalau kau nak tahu, kalau mengikut kepercayaan kaum Iban, okay, mengikut kepercayaan orang dulu kaum Iban, orang yang dah meninggal ni, kalau kita nampak orang yang dah meninggal dalam mimpi kita tu, dia bagi tahu yang dia nak ambil roh salah seorang family kita ke, ataupun kita ada buat perjanjian ke dalam mimpi kita tu, memang ianya bermaksud apa tu, orang yang dah meninggal tu dia nak ambil nyawa mereka yang masih hidup tu, terutamanya moyang-moyang mereka. Diorang dapat ambil dia, kiranya macam petunjuk lah yang diorang nak ambil mereka yang masih hidup tu, macam yang berlaku dekat Dom ni. Okay, so memang Auntie Lola ni sedih sangat-sangat. Satu family lah, satu family memang sedih dengan kehilangan Dom, yang nyawa si Dom tadi diambil macam tu sahaja. Okay, so korang rasa apa perasaan korang kalau family korang tiba-tiba hilang macam tu, selepas salah seorang family korang ni, macam makcik-pakcik korang ni ada satu mimpi, lepas tu tiba-tiba hilang, apa perasaan korang? And rasa seram dia tu memang terasa lah. Sebab Auntie Lola ni memang tak jangka yang mimpi dia tu betul-betul macam dia satu perjanjian dengan nenek Inan tadi, nak ambil anak dia, guys, nak ambil anak dia balik ke alam yang satu lagi tu. Benda seram ni, benda yang pelik yang berlaku ni, bukan hanya selepas, bukan hanya kematian Dom yang diambil oleh roh yang dah lama meninggal, tetapi semasa diorang semua ni tengah sedih kan, dah menerima berita yang Dom ni dah meninggal dunia. So diorang semua ni tengah, masa tu diorang tengah duduk di ruang tamu lah, okay. Tiba-tiba tengah diorang semua ni tengah sedih, tiba-tiba diorang terdengar bunyi orang yang ketawa, guys. Bunyi orang ketawa macam dia bukan, macam mana, memang dia macam bunyi orang ketawa yang puas hati. Sedangkan kat dapur diorang tu, dapur bilik Auntie Lola tadi, tak ada orang. Tak ada orang. Semuanya kat ruang tamu. Semua tengah bersedia kan. Okay. Okay. Hari dah hujan dah kan. Memang setiap hari saya nak buat video, memang hari akan hujan waktu macam ni. Tak apa, kita teruskan. Alang-alang lagi. Okay. So diorang pun bila dah dengar bunyi itu, diorang dengar orang ketawa, diorang pun terus pergilah ke dapur. Diorang nak tengok siapa yang ketawa, sanggup ketawa tengah semua family tengah sedih tu. Okay. Memang tak ada orang. Memang tak ada orang langsung. So diorang percaya yang roh nenek Inan ni dah, dia puas hati dah sebab dia dah pun berjaya. Lepas tu dia dah dapat dah nyawa si Dom tadi. Dia dah ambil dah, ikut dia balik ke alam yang satu lagi. Okay. Memang benda ni masih lagi meninggalkan kesan yang betul, memang masih sedih lah dengan kehilangan si Dom tadi. Walaupun benda ni berlaku 2017 dulu, guys. Sekarang dia 2022 kan. Tapi kisah ni masih lagi diingati oleh family Ambers tadi, terutamanya family Auntie Lola. Okay. Okay guys, so itu dari kisah kita kali ini. Saya tak dapat teruskan untuk kisah yang kedua. So sebab sekarang ni dah hujan dah, guys. So memang saya pun tak tahulah kenapa setiap petang sekarang ni memang hujan, guys. Susah betul nak record video. Sebab saya record video ni masih lagi pakai handphone apa semua ni. Okay, so edit pun pakai handphone. So sampai ni sajalah untuk kisah kita yang kali ini. Okay, saya pas berhenti kat sini. And I hope you guys enjoy the video. I hope you guys enjoy the story yang saya kongsikan kepada korang. Dan saya harap serat kisah apa tu, saya harap dia punya seram tu sampailah. Sebab kalau bagi kaum Iban sendiri, benda-benda berlaku macam ni memang seriously memang benda yang seram. Sebab dulu-dulu percaya benda macam ni masih lagi berlaku. Dan memang betul sampai sekarang pun masih lagi kawasan pedalaman seriously masih keras. So guys, stay tune untuk sambungan lagi kisah-kisah lain. Ini baru kisah yang kedua. Kita ada 4 lagi kisah yang tak kongsikan kepada korang, yang dikongsikan oleh Amrus. So saya akan berjumpa dengan korang dekat video yang lain, dan kita akan dengar lagi apa kisah seram di kawasan pedalaman ke, di universiti ke, di sekolah ke, banyak lagi lah. Okay. So guys, thank you for watching. Thank you kepada korang yang dah tengok video ni sampai ke saat ini. I will see you guys on the next video. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe, jangan lupa like and share kepada kawan-kawan korang kalau korang suka dengan video ni. I see you guys on the next video. Bye bye guys.
Watch out, lu.